Pemirsa, dalam pelaksanaan TMMD reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga, Satgas berkolaborasi dengan tim medis untuk menggelar pos binaan terpadu penyakit tidak menular di desa sasaran TMMD. Satgas TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga berkolaborasi dengan tim medis untuk menggelar pos binaan terpadu penyakit tidak menular di Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Dalam kolaborasinya, pos Bindu tengah memeriksa sebanyak 45 peserta berbagai usia antara 15 hingga 49 tahun. Dalam kegiatan tersebut terdapat senam pagi, pemeriksaan kadar gula, tensi darah, kolesterol dan pemberian vitamin, mengukur lingkar perut, cek darah, dan lainnya. Kader Pos Bindu Nurmala Saputri mengatakan, dalam kegiatan tersebut berbagai acara dilaksanakan, terutama yakni pemberian penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kondisi tubuh. Tak heran jika peserta Pos Bindu yang mayoritas ialah kaum hawa, cukup semangat mengikuti program Pos Bindu tersebut. Mengingat tugas perempuan ialah selain mengurus rumah tangga, juga harus selalu memperhatikan kesehatannya dengan maksimal dan berkelanjutan. Penimbangan berat badan, kemudian mengukur lingkar perut, kemudian tensi darah, dan habis itu cek darah, meliputi gula, kolesterol, dan asam urat. Tergantung sebetulnya nanti ada apa aja. Kalau misalkan kolesterol yang nggak ada, ya asam urat atau gula. Tim Liputan, Bandung TV.